pertama dia datang dari pintu langsung menghampiri mepet. Nah, terus dia seolah-olah ngegertak gitu, naruh pisau di depan, langsung kita nengok, langsung pisau ditodongkan gitu. Jadi, alhamdulillah dengan izin yang kuasa, pisau itu tidak sampai ke badan gitu. Berapa kali Pak si pelaku ini mau menusukkan pisaunya ke badan Bapak? Ya, 3 kali ini mundar-mandir ya. Tapi dihindar apa gimana? Mental sendiri Pak? Ya, ada apa kayak gimana? Cukup dengan Allah Ta'ala kita ngisi badan langsung ya alhamdulillah dia bisa lepas gitu. Pak, peristiwa ini baru pertama kali apa ada sering Pak di sini Pak? Baru saja. Untuk pelaku dikenal apa gimana Pak? Belum pernah kenal, itu juga baru ketemu. Kalau misalkan pelaku ketangkep, harapan Bapak sebagai korban seperti apa nih? Kabar polisi? Ya kalau bisa mah bagaimana salah sesuai dengan kelakuannya lah kita. Si peristiwa ini udah dilaporkan ke Polsek belum? Peristiwa ini udah dilaporkan ke Polsek belum? Polsek Cimanggis? Sudah, dilaporkan ke Polsek Kelurahan, terus langsung ke Kakak Polsek. Oh, dari pihak petugas sendiri udah melakukan olah TKP, Pak? Udah diperbal 2 kali.